lokasi pom bensin semampir, mobil Cherry terbakar sewaktu isi BBM. Satu unit mobil Suzuki Carry hijau tua Nopol N1243 DF terbakar usai pengemudi mengisi BBM di SPBU Semampir, Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Senin, 5 September 2022, sekira pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Dari peristiwa itu terungkap bila mobil tersebut mengangkut belasan jeriken berisi BBM dan dua drum. Melihat kobaran api, petugas SPBU dan warga berupaya memadamkan dengan apar dan mendorong mobil menjauh dari dispenser pengisian BBM. Kecekatan mereka membuat api cepat dipadamkan. Peristiwa kebakaran ini juga sempat terekam kamera ponsel pengendara yang melintas di jalan raya depan SPBU. Kapolsek Keraksaan, Kompol Sujianto mengatakan peristiwa kebakaran bermula saat pengemudi mobil Suzuki Carry mengisi BBM di SPBU Semampir. Kronologi kebakaran ini seperti apa, Komandan? Jadi memang betul, tadi pagi atas laporan dari petugas SPBU Semampir, ada kendaraan Cherry yang mengisi BBM, ya, yang isi 300.000, kemudian setelah diisi oleh petugas sampai selesai, kemudian ketika di starter tidak hidup. Sekali, dua kali tidak hidup, kemudian tiba-tiba muncul api di depan. Belum diketahui nih pemilik kendaraan? Belum, ya, sampai saat ini setelah dibantu petugas untuk menggeser menjauhi tempat pengisian BBM itu terbakar dan berhasil dipadamkan oleh petugas SPBU. Sampai saat ini pemilik kendaraan masih belum diketahui, ya, karena melarikan diri sementara. Ya, itu pengisian BBM memang 300.000, dan soalnya informasinya kan ada beberapa jerigen di dalamnya. Itu seperti apa dan memandangnya? Dari keterangan, ternyata jerigen itu kurang lebih ada 16, ya, 16 25 literan itu sudah terisi di dalam. Tidak ngisi di pom sana berarti? Tidak ngisi di pom Semampir. Itu sementara keterangan dari petugas Semampir. Ya, beruntungnya tidak terbakar saat itu. Berarti pemilik mobil diduga bergiliran ngisinya, Komandan, dari pom 1 ke SPBU yang lain gitu. Nah, ini yang saya masih belum bisa jelaskan karena masih dalam penyelidikan. Saat ini Kadreskrim masih melihat CCTV di sana. Kalau memang benar tidak ngisi di Semampir, berarti jerigen itu di tempat lain. Oke, mungkin nanti seperti apa kelanjutannya, Komandan, jika sudah ditemukan pemiliknya seperti apa nanti, Dan? Tetap kita akan proses hukum, ya, karena ini termasuk subsidi pemerintah. Kita masih belum tahu apakah ini mau ditimbun atau mau di diecer, kita belum tahu. Oke. Masih belum tahu. Lokasi jangan lupa Semampir, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.